mari kita tengok. Kita pertama kali buat masya-Allah mendidih. Dah masih mendidih. Nak angkat tak? Kita nak angkat tak? Saya tak sabar ni. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Itu kalau saya dah geloncur. Kalau kau dah excited, aku seram sikit. Kita kat sini bukan nak shopping, okey, tapi kita nak masak nasi biryani dam daging. Nanti kita boleh shopping, eh, lepas dah habis kita boleh tugas. InsyaAllah sebenarnya perkakas yang ada kat sini semua ni semuanya baru. Kita gunakan bawang, bawang putih, halia, cili hijau, kayu manis, lawang, pelaga, ada stok daging juga dan juga daun kering bay dan 400 masalah adalah kita ada kari daging, rempah biryani ni, serbuk kunyit, serbuk cili, lada putih, lada hitam, garam, serbuk ketumbar, tomato puree, thai roux, dan kita juga ada kacang-kacang yang dipanggang, yang dah siap, boleh beli dah siap, dan juga minyak sapi lah. Kita dah siapkan semua daging kambing. Jadi mula-mula kita nak blender dulu bahan-bahan yang kita harus terapkan ke dalam daging kambing. Aku macam janggal, aku tak tolong lah. Aku pun rasa kau jangan buang current. Kau sekarang on ke current tu. Kau masukkan ni semua. Kita masukkan. Kita nak blend semua ni. Tak biasalah aku masak depan-depan orang. Kau memang tak biasa masak. Kau memang tak biasa masak sebenarnya. Eh, jangan cabar. Sibuk okay. Je. Jangan cabar. Okay. Eh, dah laju lah. Okay. Tengok dia punya halus dia. Okey, kita tuang sekarang 400 yang telah di blender tu. Ini adalah untuk perapan ke daging kambing. Okey, sekarang ini kita taruh pula rempah ratus masalah seperti kari daging dan juga rempah ratus biryani, serbuk ketumbar, serbuk kunyit, lada putih, lada hitam, serbuk cili, tomato puree, okey, thai roux, garam jangan lupa ya. Kita jangan lupa gajus ni tadi gajus. Harus di blender juga. Sekejap. Kalau anda nampak close up ni, benda ni dah halus. Jom. You scoop satu sudu besar. Lepenya. Cukup ke tak ni? Kasih penuhkan saya cakap. Okey dah. Boleh-boleh lagi sikit. Okey. Selesai kita punya rempah ratus masalah. Stok daging tu tadi. Okey, kita masukkan. Silakan. Tabuhkan lah, pecah-pecahkan di sini. Kita masukkan rempah ratus masalah tu tadi. Dan suju ni akan gaul rata, okey? Gaul itu make sure semua daging kambing tu kena makeup ni. Kena Kena. Tak apa, jangan takut, boleh basuh. Kau concentrate tu. Baju tu tak masalah kecil. Kau gaul je kerja kau. It's not difficult, what? Tak, memang dia cakap not difficult. Nanti dia lembut tau dalam pressure cooker very fast. Nampak? Sebelum kita masuk tu, kita akan taruh pula akhir sekali. Ini semua daun pandan. Semua okey? Dan saya akan taruhkan bawang goreng. Alamak. Ini kita buat from scratch. Kita buat sendiri, bukan beli punya bawang goreng. So, jadi ni awak boleh teruskan dengan pressure cooker. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini kerana apa? Ini latest in the market. Okey? Philips all-in-one pressure cooker. Daging ni kan? Kenapa kalau harimau, dia makan daging mentah? Dia kenapa? Dia selitkan juga dia punya bad jokes. Kenapa harimau makan daging mentah? Kenapa? Cuba jawab. Harimau kan memang suka daging mentah kan? Pasal dia tak tahu masak. Kita pun tahu masak. Itu sebablah dia. Kau sudah membazirkan waktu. Okey, so sekarang kita masukkan. Kita punya semua yang tadi kita dah bahan-bahan dan satu. Aku macam excited sangat. Senangkan. Tak payah tumis-tumis. Okey, gunakan all-in-one Philips pressure cooker ni. You mesti lock. Kalau you tak lock, dia tak akan mula masak. Menurut manualnya ni, hanya 59 minit. Apa kata kita buat nasinya dulu? Boleh. Jom. Jadi kita akan masukkan daun pandan, garam, kayu manis, tengok daun kering, bunga lawang dan semua lada. Garam. Saya akan masukkan beras basmati yang telah pun dibersihkan dan ditos. Okey, dah siap. Dah boleh Okey, kita berhentikan dulu. Alright.
Okey, dah 59 minit. Dah hampir 1 jam dah pun. Okey, mari kita tengok dia dah betul-betul masak ke tidak. Okey, oleh kerana kita nak damkan dengan nasi basmati ni, jadi kita nak kena keluarkan. Keluarkan sedikit dah, jadi adakan base yang sedikit saja. Okey, jom. Sebelum kita tutup pressure cooker ni, kita taruh minyak sapi sedikit ya. 2 minit lah, tapi ini cepat kan. Pressure cooker, okey. Okey, sudah siap. Mari kita tengok sama-sama kesudahan nasi biryani dam daging kita ni. Bismillah. Mari kita tengok. Kita pertama kali buat. Masya Allah, mendidih. Dah masih mendidih. Nak angkat tak? Kita nak angkat tak? Saya tak sabar ni. Tidak siap. Kau puas hati tak? Puas hati sangat kerana selalu kita fikir nasi biryani dam susah. Kita rasa kita buat sendiri tau. Nasinya, dagingnya empuk ke tidak. Boleh. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillah. Sedap banget eh. Okey. Guys, sedap sangat. Tak pedas sangat. First time kita masak 30 minit dia dah lembut. Kita kasih lagi 30 minit tender sangat. Dan dalam cooker ni kita biarkan nasi biryani yang bakinya sentiasa dia akan hangat. Dia boleh panas. Dan bila-bila you boleh makan eh. Jadi dapatkan resepinya. Dan insyaAllah try lah dengan keluarga. Jangan lupa like and share. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.